Inilah Ilyara Hotel di Jalan Yosudarso, Banyuwangi. Bagi Anda yang ingin berliburan akhir tahun ke Banyuwangi atau ke Pulau Bali, mungkin bisa menginap di Hotel Ilyara Banyuwangi. Hotel dengan konsep pemandangan yang bagus ke arah Pulau Bali dan juga dekat dengan pelabuhan Ketapang sebelum Anda menyeberang ke Pulau Bali. Hanya 5 menit dari pelabuhan Ketapang dan stasiun Ketapang. Inilah lobi hotel yang begitu luas dan asri, juga ada kolam ikan di lobi hotel ini. Bagi Anda yang suka foto-foto, bisa juga karena lobi hotel ini sangat instagramable. Untuk harga, bisa Anda cek di aplikasi perhotelan yang sekarang banyak sekali. Coba Anda cari sendiri, guys. Pagi hari Anda bisa menikmati sunrise dari Selat Bali sebelum Anda sarapan pagi. Inilah kamar The Ilyara Hotel di Banyuwangi. Dari lantai 3 Hotel Ilyara Banyuwangi, ada kolam renangnya di lantai 3. Untuk lahan parkir sangat luas sekali, guys. Jangan khawatir untuk parkir, kalau mau senam pagi juga bisa. Ini pemandangan Hotel Ilyara ke arah Gilimanuk. Nah, kelihatan Pulau Bali di sana. Dari lantai 6 Hotel Ilyara Banyuwangi. Kelebihan Hotel Ilyara Banyuwangi, 1. Lokasi sangat strategis. 2. Harga juga sebanding dengan fasilitasnya. 3. Pemandangan sangat bagus. Kekurangan Hotel Ilyara Banyuwangi, kalau mau ke kota Banyuwangi masih jauh. Naik ojek pakai aplikasi bisa Rp20.000, guys. Demikian untuk review saya, kasih bintang 4 untuk Hotel Ilyara Banyuwangi ini. Semoga bermanfaat dan selamat berliburan.